Dinas Perhubungan dan Satlantas Polresta Jambi menggelar acara sosialisasi produk hukum. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kasat Lantas Polresta Jambi AKP Hardi, Kasubnit Dikyasa Ibda Sarno, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Camat Jelutung, Lurah dan RT sekecamatan Jelutung. Dalam kegiatan tersebut, Kasat Lantas Polresta Jambi menegaskan siap mengawal masyarakat apabila mengadakan acara keramaian. Selain itu, terkait operasi keselamatan 2018, Kasat Lantas Polresta Jambi juga menghimbau kepada pengendara yang membawa anak di bawah umur saat berkendara untuk dapat melengkapi atribut keselamatan berlalu lintas, yaitu diwajibkan untuk memakai helm. Dalam kegiatan tersebut juga dipaparkan fungsi-fungsi lalu lintas kepada undangan yang hadir. Terkait hal ini, Camat Jelutung menyatakan sangat mengapresiasi kegiatan tersebut yang dinilai mampu memberikan pemahaman mengenai produk hukum. Kami selaku pemerintah Kecamatan Jelutung sangat mengapresiasi ini dan sangat mendukung sekali dengan sosialisasi ini. Jadi kami tidak mengerti tentang Undang-Undang Nomor 14 tahun 2007. Kami jadi mengerti dan masyarakat kami semua, khususnya yang hadir di sini, Pak Lurah, Bu Lurah, para ketua RT kami, kasih terantip kami yang ada di Kecamatan Jelutung. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini, kami juga bisa menerapkan dan langsung kami tindak lanjuti dengan surat kami untuk para yang mempunyai khususnya di Jalan Hayam Wuruk, Jalan Diponegoro, dan Jalan dari Jambi, Peggy Novita, Tribrata TV, salam Tribrata.